Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk subscriber penonton channel Rafa Para Family. Alhamdulillah pagi ini saya sudah tiba kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Alhamdulillah bis ALS Nopin 270 dengan Cincu Abang John Nasution dan sopir duanya adalah Bang Muhammad sudah tiba kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Selamat datang untuk Abang John dan Abang Muhammad beserta kru ALS Nopin 270. Tuh, Bang John di atas ngapain itu ya? Untuk bis ALS 107 ini belum berangkat ke Solo ya, karena Bang Budi tadi malam bersama dengan Bang Jai round-round ya, nggak tahu round-round kemana. Kata dari atau info dari Bang Budi pengen menikmati indahnya kota Yogyakarta di waktu malam. Yuk kita naik yuk. Kenapa Bang John? Mati. Satu aja. AC-nya beku juga ya. Ini enggak bocor Bang John? Enggak. Airnya enggak turun gitu loh. Dingin. Ini airnya kurang lancar ya ini ya pembuangannya ya. Ada satu yang mati. Oh yang habis spulnya. Oh iya ini. Habis spulnya dah. Spulnya ya itu ya. Yang sebelah kiri pembuangan airnya lancar ini, nggak ada air yang menggenang. Blowernya mati satu ya. Ada penutupnya ini, kalau ada ranting gimana ini? Kalau untuk yang kelas ekonomi ada bagasinya ya di atas ya. ALS 107. Dan untuk siang hari ini yang akan diberangkatkan menuju Kota Medan bis ALS Nopin 081 dengan Cincu Abang Rizky Parjimburu. Kita turun ya. Permisi Bang John, mohon maaf saya lewat ini. Ya. Itu yang bikin kami lama satu. Bodi dari bis ALS Nopin 270 ini sama dengan
bis ALS 107 ya. Sekarang kita lihat kesiapan dari bis ALS 081 ya teman-teman ya. Nah, kita lihat interiornya. Keciduk lagi Bang Rizky. Bang Ilham juga masih tidur. Semuanya masih pada tidur. Bang Royes, masih pada tidur ya? Untuk 081 sudah siap? Belum mas, ini belum tahu tanggal laharnya ini. Yang mana, lahar mana? Oh, yang lahar depan. Masih didongkrak ya ini ya. Bang, ini Bang Oji kok gak ikut lagi? Tapi cincu 081 ini kok cincu 51. Oh sekarang bawa Medan Semarang ALS 051? Iya. Semarang ya itu ya? Jadi Bang Oji sekarang dipercaya bawa 051? Iya. Cincu atau sopir 2? Cincu. Cincu ya, dulu 051 yang bawa siapa dulu? Dulu bekas supir Pak Pemilu yang kecil-kecil itu. Bang apa namanya? Pak Parlin? Bukan, yang kecil. Sebelum mendiang Parlin. Oh. Tapi terus saat ini beliau turun diganti Bang Oji. Iya. Semarang atau Purwokerto itu? 051. Semarang tapi udah digantikan ke Purwokerto sekarang. Oh, digantikan Purwokerto iya. Ya. Jadi kemarin hanya rolling ya istilahnya training ya kemarin ya. Menunggu mobilnya keluar dari bengkel. Saya pernah nganggur di Medan di sirkuitnya kemarin. Iya iya. Nih teman-teman, jadi yang belum terkondisi ban depan kiri ini masih didongkrak, ini masih dicek lagi nanti lahernya sama Bang Rojes ya. Iya, iya. Eh mas, sarapan dulu. Ya, bang, silahkan. Di depan juga ada makanan tuh bang. Oh ya. Enggak bunyi lu padahal. Kenapa lakernya ini? Dapat digoyang. Enggak apa-apa ya kayaknya. Oke ya teman-teman, saya akhiri video untuk pagi ini. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Pagi ini kami bersama teman-teman YouTuber Jogja, juga para petugas Pool ALS Yogyakarta, mengucapkan selamat pagi untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Farah Family. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.
Salam semangat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas, selamat pagi.